patroli yang kami lakukan oleh teman-teman dari pengamanan di Hutan Harapan, kami juga masih sering menemukan jerat-jerat untuk hewan besar. Mungkin tujuannya untuk rusa, babi, dan lainnya. Tapi juga ini akan sangat berpotensi kalau harimau lewat, tetapi lewat juga akan terjerat, sehingga jerat itu kami langsung evakuasi atau langsung dibongkar.